Fakta pedang Damaskus, pedang terkuat sepanjang sejarah. Halo semua, selamat datang kembali di channel Hespitube HD. Sejarah peradaban manusia dari zaman ke zaman selalu saja menarik untuk dipelajari, tidak terkecuali pada peninggalan yang diwariskannya pada era tersebut. Peninggalan dari satu peradaban bisa berupa alat rumah tangga, pakaian, ataupun alat perang. Katana atau yang lebih dikenal dengan pedang samurai adalah peninggalan dari peradaban bangsa Jepang yang sangat populer. Pedang samurai terkenal dengan ketajamannya. Namun tahukah kalian, ternyata ada pedang yang lebih tajam dari katana? Ternyata sejarah mencatat bahwa pedang Damaskus adalah pedang terkuat sepanjang sejarah. Pedang ini memang kalah populernya dari samurai, namun pedang ini memiliki kekuatan dan ketajaman melebihi samurai. Mari kita mulai saja, tonton video ini sampai habis. Namun sebelumnya, tekan tombol subscribe jika belum, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan update video menarik lainnya. Berikut ini adalah beberapa fakta yang dilansir dari berbagai sumber tentang pedang Damaskus yang menarik untuk diketahui. Membawa kemenangan Suriah pada Perang Salib Ketiga. Antara tahun 1189 hingga 1192 terjadi Perang Salib, yaitu usaha Raja Inggris Richard I merebut kota Yerusalem dan Suriah yang dipimpin oleh Salahuddin. Pertemuan ini dimenangkan oleh Suriah di bawah pimpinan Salahuddin. Berdasarkan sejarah, salah satu faktor yang membuat pasukan Salahuddin menang adalah senjata yang digunakannya, yaitu pedang Damaskus. Saat perang berlangsung, pedang Damaskus dapat dengan mudah memotong pedang dan merobek baju besi lawan, dan bahkan dapat membelah tameng lawan. Baja Damaskus sebagai bahan baku penempaan. Alasan mengapa pedang Damaskus ini menjadi yang terkuat dan tertajam sepanjang sejarah adalah karena bahan baku dalam pembuatannya. Pedang Damaskus menggunakan baja Damaskus. Baja ini berbeda dengan baja biasa. Baja Damaskus bersifat super plastis, yaitu kemampuan deformasi tetap tanpa retak hingga 1000%. Selain baja Damaskus, penempaan pedang Damaskus juga dengan mencampur baja Woods yang mengandung karbon nanotube CNT. Karbon nanotube mempunyai kekuatan 20 hingga 30 kali kekuatan baja paling kuat. Dengan penggunaan kedua material tadi, maka pedang Damaskus menjadi pedang terkuat sepanjang sejarah bahkan sampai saat ini. Tidak ada yang bisa membuat replika pedang Damaskus sampai saat ini. Banyak ahli pedang di era modern saat ini yang mencoba membuat replika pedang Damaskus. Namun usaha mereka tidak pernah ada yang berhasil. Penyebab kegagalan mereka adalah karena tak ditemukannya lagi baja Woods, yaitu material yang digunakan pada pembuatan pedang Damaskus. Dahulu baja Woods didatangkan dari India ke Damaskus untuk pembuatan pedang Damaskus. Sampai akhirnya pedang tersebut tidak diproduksi lagi karena material tersebut sudah habis dan tidak dapat ditemukan lagi sampai saat ini. Sangat tajam dan kuat. Karena sangat tajam dan kuatnya pedang Damaskus, ada yang pernah menceritakan jika pedang dalam posisi diam kemudian dijatuhkan sehelai rambut, maka pedang Damaskus mampu membelah rambut tersebut. Pedang ini juga mampu membelah batu tanpa merusak fisik pedang. Asal pedang Damaskus. Sesuai dengan namanya, pedang Damaskus berasal dari Damaskus yang merupakan ibu kota negara Suriah. Negara ini terletak di benua Asia, tepatnya di Asia Barat. Nama lengkap negara ini adalah Republik Arab Suriah, Syrian Arab Republic. Negara ini berbatasan langsung dengan negara Turki, Irak, Yordania, dan Laut Tengah. Digunakan Salahuddin Al-Ayyubi pada Perang Salib. Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang jenderal dan pejuang Muslim Kurdi dari Tikrit. Dia adalah jenderal yang hebat dan memiliki toleransi yang sangat tinggi.
Dia adalah jenderal yang tidak menyukai perang, namun dia adalah panglima perang yang handal jika memang perang tidak bisa dihindari. Senjata yang digunakan Salahuddin Al-Ayyubi adalah pedang Damaskus. Nah, itulah beberapa fakta tentang sejarah pedang Damaskus. Ternyata, ratusan tahun yang lalu peradaban manusia sudah sangat maju dalam hal pembuatan senjata. Teman-teman, inilah saatnya untuk mengisi ulang otak Anda dengan informasi yang lebih bermanfaat. Di channel ini Anda akan menemukan banyak hal menarik dan berguna, banyak energi positif, serta informasi bermanfaat. Jika Anda pertama kali berkunjung ke channel ini, kami berharap Anda menyukainya. Silakan subscribe supaya Anda tak ketinggalan video-video terbaru kami yang kami rilis setiap hari. Terima kasih sudah menonton.